thank <laughs> you Good morning, Dr. Lee. Good morning, Danny. Hey, how are you? Oh, fine, thank you. Okay. All right. I think we need to um, we need to mute everybody except uh, Dr. Vicky. So, oh, good morning, Lee. Okay. Oh, Hello. All right. So, can we start now? Okay. let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable, the head of department, Dr. Diki Muhammad Rizal, and also our speakers and the uh, moderator of today. Mr. Sukholi PhD, Dr. Vidya, Dr. Andrianita, and also Dr. Denny. And also Honorable for all the participants. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rahma. I will be the host of this webinar: Keep Your Body Defense Strong in the Pandemic Era. So before we start our webinar today, I would like to present our schedule today. The first agenda will be the opening speech from the head of Department of Physiology, Dr. Dr. Diki Muhammad Rizal, MCAS Andrologist Consultant, and then followed by the first session will be presented by Dr. Sukholi Ph.D., and then the second session will be presented by Dr. Vidya Vasityasuthi, MSA, Master Medical Education, Ph.D., the third session will be delivered by Dr. Andrianita Tamelia, PhD, and then the last session will be the panel discussion with the, all the speakers. We also have code of conduct here. Uh, to Dr. Lee, uh, I ask your permission. My, my I deliver the code of conduct in Bahasa Indonesia. Is it okay for you? Yes, ma'am. Thank you, Good. Bapak dan Ibu sekalian. Oh, untuk acara webinar kali ini, insyaallah akan berlangsung hingga pukul 10, lebih 40 menit, kurang lebih. Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini melalui YouTube live streaming. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan dapat menuliskan pertanyaannya melalui chatbox YouTube dengan format nama peserta diikuti dengan instansi dan kemudian pembicara yang dituju dan kemudian pertanyaannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk nanti akan disaring oleh panitia dan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab langsung oleh narasumber pada sesi diskusi. Peserta yang mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang sudah mendaftar sebelumnya dan kemudian juga melakukan presensi. Mengenai presensi ini nanti akan dibagikan tautan oleh Panitia melalui chatbox Youtube. Bapak-Ibu dapat melakukan presensi tersebut satu kali saja, cukup satu kali. Kemudian pemberian e-sertifikat, dan materi insya Allah nanti akan dikirimkan oleh Panitia melalui email yang sudah tercatat pada saat Bapak-Ibu melakukan registrasi. Demikian untuk out of conduct hari ini kita akan segera masuk ke acara utama. So, ladies and gentlemen, the first agenda will be the opening speech by the head of Department of Physiology to Dr. Dr. Diki Muhammad Rizal, MKS, Andrologist Consultant, IFM. The time is yours. Thank you, Dr. Rahma. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. good morning for the all speakers here especially dr lee good morning uh, thank you for your joining with us in the first cme uh, uh, series from department of cereology uh, faculty of medicine at jamata university uh, i'm very glad uh, to know that uh, for the first time uh, I'm very glad to know that uh, Dr. Lee can join with us because uh, uh, his topic is very interest, interesting. Yeah? Uh, related with uh, this uh, this era, yeah, pandemic uh, COVID-19. Okay, uh, Dr. Lee and the all speaker, Dr. Widya, and then Dr. Andrianita, and then uh, moderator Dr. Danny. Uh, this is the first time uh, for us uh, to make uh, the event. Uh, this is the, for the sharing our knowledge, yeah, sharing our knowledge, especially in uh, physiological physiology field, yeah, uh, to know about the uh, yeah, so many things, yeah, so many things because of uh, this uh, this uh, CMA is a serial with uh, with the variation of the topics. Yeah. And now the for the first time, yeah, for the first time of this MA series, uh, related with the exercise, exercise and immunology. And so also Dr. Ita with the uh, specific topic, topic, yeah, especially for banana flake, yeah, <laughs> to to increase the immune booster by the serotonin and etc. Cetera, etc. Cetera. I hope uh, this uh, CME series will be successful, and then we can deliver the knowledge, ya, yeah, to enhance our knowledge, our caring about the uh, how to increase the immune system, ya, yeah, during this pandemic era. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta series of uh, CMA, the physiology series of CME, ya. Yeah. Terima kasih eh, bergabung dengan kami eh, dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Tujuan dari CME ini adalah untuk mendeliverkan atau men ilmu pengetahuan khususnya yang berbasis pada fisiologi ya, terkait dengan berbagai macam topik. Jadi pada webinar eh, pada pertemuan kita kali ini topiknya dikhususkan pada uh, exercise dilakukan oleh Dr. Hotli dari Texas. Uh, beliau bersama dengan Dr. Denny adalah uh, Board of Trustee dari Asia Pacific of Kinesiologists. Jadi beliau berdua bersama dengan Dr. Denny tergabung dalam ahli kinesiologi di Asia Pasifik yang berpusat di Korea Selatan yang berikutnya ada dokter Widya yang akan membicarakan tentang imun sistem yang berkait dengan apa itu bagaimana uh, meningkatkan imun sistem yang ketiga adalah dokter Andrianita yang mengkaitkan dengan apa itu serotonin booster ya supaya kita menjadi lebih ya, apa itu meningkat imunnya lewat uh, bergembira begitu ya dokter Ita Tapi yang pasti kita tidak lepas dari background kita di fisiologi. Kami berharap dari acara kita kali ini dapat bermanfaat dan semoga ilmunya juga dapat di sharingkan dengan apa itu teman-teman yang lain ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas uh, kerja keras dari panitia semuanya. Dr. Ahmad, Dr. Ahmad, Meida ya dan dan saya tidak bisa sebutkan yang lainnya. Tapi kita berusaha untuk yang terbaik dengan atau dengan CME series ini semoga ilmu fisiologi lebih dapat dipahami dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang kurang lebihnya mohon maaf apabila ada apa itu kekurangan di sana sini saya kembalikan pada pembawa acara dokter oh, monggo dokter mute lama unit, need to Dora. you need to mute, D -mute. D -mute. D -mute. D -mute. Thank you. commute like Okay. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Diki, for the opening speech. So, ladies and gentlemen, we will move to the main agenda. And before we move to the main agenda, I would like to present or uh, introduce our moderator today. Dr. Dr. Denny Agustiningsi, Mkes IFM, she is a senior staff in Department of Physiology. She's also the head of Medical School in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gajah Mada. And her research interest is cardiovascular physiology and also exercise physiology. So, please welcome Dr. Denny Agustiningsi. Thank you, Bu Rahma. Good morning. Good morning, Dr. Lee. Uh, should I call you properly uh, in this time, yeah, Professor Lee, not only Doctor Lee anymore. Yeah. <laughs> <laughs> either either way, so called Doctor Lee, Professor Lee. <laughs> okay. <you>. Oh, sorry. <laughs> okay. Uh, good morning. Hi, good morning, Professor uh, Lee. Doctor and <laughs> Andranita. And Today we will discuss about the body defense uh, in the pandemic era. Uh, I think the according to physiology, body defense is not only uh, related to immunology, to uh, uh, white blood cells or a cytokine storm or whatever uh, viral in this uh, COVID era. But we will uh, discuss about body defense from the other side of this immunology uh, topic. So, uh, for the first speakers is Professor Lee. Uh, he he is a professor of kinesiology from Department of Counseling Health and Kinesiology, Texas A and M University, San Antonio, Texas. Uh, he uh, he have uh, he has a lot of research in uh, resistance exercise, hormonal factors, nutritional and pharmaceutical intervention. Today he he will today he will talk about the exercise to prevent the declining of immunological function in the stressful pandemic era. I think, Professor Lee will uh, start with what uh, how the COVID nineteen will decrease our uh, our body defense, and then how we can manage with uh, exercise. I think that's what you want to discuss today, uh, Professor Lee. Yeah, uh, Professor Lee, you have twenty about twenty minutes to talk, and then. Um, I think you have to wait uh, until the second and the third uh, speakers uh, finish their uh, presentation and then we will discuss with uh, the audience. Yeah. Is it okay? Not sleepy yet? <laughs> yeah. Okay. Thank you. Uh, I think the time is yours, Professor Lee. It's about uh, 20 minutes. All right, thank you, Daddy, for the good words. And thank you for the great introduction, Dr. Dinky. Okay, so we met about two years ago. So hello, everyone. My name is Asako Lee, a professor of health and kinesiology at Texas A&M University of San Antonio. So thank you for having me as a uh, speaker for the first Physiology Continuing uh, Medical Education series and especially thank you, Daddy, and then Lamar for organizing this event so i'm going to share my screen with you guys can you see it yes i can yes okay can see. all right great so as danny uh, mentioned it today i'm going to talk about exercise and covid-19 so my title is exercise to prevent the declining of immunological functions in the stressful pandemic era, so I'm going to talk. Uh, you know, start with a brief introduction about current status of COVID-19. Then I will explain the relationship between the exercise and immune function. Finally, I will talk about the effect of exercise on COVID-19. I tried to speak a little slowly. So Rama, if you speak too fast, you can say dr lee slow down okay please okay in uh, 2019 a novel coronavirus caused a, a series of acute respiratory diseases in wuhan china the diseases caused by this virus was termed covid-19 so today we will talk about current knowledge about this covid-19 and discuss the exercise intervention as prevention or potential treatment option during mild cases or to speed recovery from intensive care following acute respiratory infection. The virus is transmittable between humans and caused pandemic worldwide. The number of deaths toll continues to rise, and a large number of countries have been forced to the social distancing and even lockdown. The lack of a vaccine and targeted therapy continues to be a big problem. So I made this table based on the current data as of uh, today, August twenty-first in the United States. I think twenty-fifth uh, in Indonesia. So you can imagine that number has been increased a little bit today so let me grab my powerpoints laser points so uh, there are over 23 million positive cases in worldwide and over 800000 people died from covid-19 so this is a huge number also you can find the uh, uh, data for united states indonesia and south korea so, interestingly, inter incident rates are relatively lower in South Korea, Indonesia, like a 0.04, 0.03 compared to the United States, but the death rate is a little bit high. So, but I'm not getting to that today. Let's talk a little bit about the physiology of COVID-19, so coronavirus. So, as you all know, the coronavirus, are named for the crown-like uh, spikes on their surface. so there are four types of uh, you know, coronaviruses, i would say subgroups. those are alpha, beta, gamma, and delta. among those uh, subtypes, people commonly get infected with alpha and beta subgroups. sometimes coronavirus that infect animals can evolve. And make people sick and become a new human coronavirus. Three recent examples of this uh, you know, human and transmutable viruses are SARS and MERS and COVID-19. Let's talk a little bit about structure of a coronavirus. As you all know, the structure of COVID-19 or coronavirus consists of followings. So spikes, spikes is a uh, heavily glycosylated. This is a largest structure of the virus and makes a distinct spikes on the surface of the virus, and its mediates attachment to host receptor. Then you can see a typical membrane. This is very similar to the typical cell membrane, phospholipid bilayer and glycoproteins. Then you can see enveloped in here. Then you can see nuclear capsid. Nucleus capsid is, you can see in the middle, like a grape shaped, like a circle. So, nuclear capsid protein binds the RNA, single RNA, inside of the virus. So, this is the general structure of a, a coronavirus. This figure shows the typical process of a viral infection. So, this is a coronavirus, as you can see here that coronavirus binds with antigen i'm sorry a genotensin converting enzyme 2 we can call ace2 the receptor then enter the host cell then go through the typical replication processes making viral proteins that new viral proteins can exit the cell and attack the another host cell this is a typical process of viral application and then process. This figure shows the process of a viral infection of a COVID-19. So coronavirus can cause lung and intestinal infections. Then it can developed, it can be developed into severe diseases or it can be stopped Based on immune function, so immune function play a very important role in here. So either it can develop to into severe disease or it can be stopped. Now it's the time to talk about exercise. So my question is, does physical exercise prevent or treat COVID nineteen? I think I, we all want to find out. So let's wait a little bit. This famous inverted J shaped model shows the relationship between the amount of exercise and immune function. This model suggests that moderate exercise may lower the disease or infection, whereas overtraining, overtraining is too much exercise, may lead suppress immune function then elevate disease susceptibility so this is a very famous uh, graph so how does exercise lower the risk of infection or disease and how can exercise boost immune function so that's the question so let's talk a little bit about that one the innate immune system is a consist of cellular components like a natural killer celler and then phagocytes, and soluble factors like uh, various cytokines, and physical barriers like a skin, and the endothelial systems. There are ample pieces of evidence showing that exercise can play a major role in every step of this. For example, uh, during the exercise, the concentration of a circulating immune cell like a natural killer cell and T cell and B cells all increases. To explain this increase in immune cells, so catecholamine which are epinephrine and norepinephrine levels which also rise during the moderate to high-intensity of exercise. So that are thought to drive the mobilization of immune cell into the circulations. When exercise ends, then in induced level of mitokines are proposed to affect immune cell redistribution and activation. This inverted j shape, very similar to what you have seen a second ago, this shows the relationship between amount of exercise this is a sedentary moderate exercise and overtraining too much exercise and the risk of upper respiratory tract infection so you can see a similar trend like immune system exercise can prevent or at least reduce the severity of the acute respiratory distress syndrome because a-r-d-s uh, which affects between three to seven percent of all patients with COVID-19. So, based on available information, the CDC uh, estimates about a 20 to 42 percent of a patient hospitalized for COVID-19 will develop this ARDS. So this, you can see the picture, Dr. Yan, he's a good friend of mine in the professor of the uh, University of Virginia Medical School. He believes that exercise can boost extracellular superoxidant dismutase. So EXSOD, this is what we call antioxidants. So he believes that ES plays a major role in to reduce the symptoms uh, related to the ARDS. So does exercise physical exercise we can say physical activity or training can prevent or treat acute respiratory infection or acute respiratory like a stress disorder I'd say yes The second question I love to ask you is does physical exercise prevent or treat covid-19 that's what we wanted to find out because we already know that Exercise can boost the immune system, which is good for us. So, let's talk a about our exercise and COVID 19. So, researchers found that regular walking may lead to a high number of white blood cells, as Dr. Danny mentioned earlier, which fight infections. In another study, researchers found that in 65 years old who did regular exercise the number of t cell which is very important for like an immune system so specific types of a white cell is called t cell was as high as those of people in their 30s so 65 years old person did a regular exercise can have a good number of uh, immune cell like a 30 years old that's a good effect of exercise so if somebody asks what are the effects of uh, exercise on COVID-19, I would say physical activity may help flush bacteria and virus out of the lung and airways. This may reduce the chance of getting cold, flu or other illnesses including COVID-19. So for example, you go to a restaurant and then there is a let's say people got infected but one people are okay. The other people got sick. What makes the difference? You know that, immune system. Also physical activity, as you can see here. So exercise causes a change in antibodies, I'm sorry, antibodies and white blood cell. So as you know, white blood cell is a body immune system cell that fight disease. So exercise can help to reduce the symptom of COVID-19. Also, we learned from Dr. Yang's study and research that exercise can be a potential like uh, innovation or a treatment option to reduce the severity of disease developed by COVID-19. So we learned that exercise can help with the COVID-19. The next question is how do we do that? So this is the Statement from the doctor from the Mayo Clinic, world like the largest health organization in uh, hospital. So exercise is medicine. That's a uh, catchy. Exercise is medicine. Exercise is a preventive medicine. So when to work out or when to exercise or when to not to. So this is very important and very interesting. If you have a symptoms above the neck. Things like a running nose and sneezing, or a common call, such as the nodule congestions of a running nose, then yes, it's okay to exercise because it's health. However, if you have the, uh, you know, symptoms below your neck, like uh, you have a chest pain or things like that, maybe that's a time to go see a doctor and stop the exercise because it's dangerous. So this is very, you know, kind of a practical information. You can see the neck, and above neck is okay. Below neck, like chest congestions, like uh, you know, coughing and upset stomach, that's not a good okay. okay. Because COVID nineteen is a relatively new compared to other virus we know about, it. so we do not know. And we do not have uh, enough information and data to prove effectiveness of exercise on this. However, it is possible and likely that exercise could play a part in reducing symptoms of COVID-19. So COVID-19 research would need dedicated resources to robustly investigate the e exercise intervention as preventive tool or potential treatment during mild cases or to speed up the recovery from intensive care following acute respiratory infection. I think uh, I spent about about 15 to 17 minutes. So I just made a slide, but I'll wait at the end of the uh, other speakers. So thank you today. Yes. Okay. Thank you, Professor Lee. It's very interesting uh, presentation. Uh, I can uh, I summarize a little bit that uh, according to Professor Lee, exercise can prevent the declining of uh, immunological function through the increase of catecholamine and myokine, or and to Exercise can also boost extracellular superoxide dismutase. That uh, exercise can reduce the IRTS uh, symptoms. And also, exercise can flush bacteria and viruses out of the respiratory tract, including uh, the COVID 19 um, viruses. And also, the last exercise can increase uh, our. Eddie, you need to demute microphone. Okay, uh, sorry. Uh, okay, uh, for the according to Professor Lee, the exercise can prevent the declining of immunological system uh, through the increase of catecholamine and myokine. And also, exercise can boost the extracellular superoxide dismutase. So, the exercise can reduce the symptoms of uh, acute respiratory distress syndrome. Exercise also can flush bacteria and viruses out of the respiratory tract, including the COVID 19 uh, virus. And the last exercise can increase our uh, white blood cells and other cellular immunity so we can uh, increase our body defense to this uh, infection. So uh, don't worry to do the exercise, uh, although we have a mild uh, influenza because uh, exercise is medicine for almost all of the disease in a mild condition but not in the severe condition uh, like that yeah professor lee uh, thank you and then uh, we move uh, to the second uh, speakers the second speakers is dr widya Vasityastuti. dr widya uh, is graduate from Gajah Mada University from Universitas Gajah Mada uh, as a medical doctor in 2009 and uh, 2004 and uh, graduate from the tropical medicine in Gajah Mada University in 2009 and graduate from Kobe University In 2016. And now Dr. Vidya is uh, active in the uh, quality uh, assurance unit in Kachamata University. Dr. Vidya will uh, present about the decreased immune system in facing uncertainty in the new habit adaptation era. Dr. video will uh, continue what uh, we'll uh, discuss about uh, the immune system uh, according to what Professor Lee has already uh, discussed. Okay, Dr. Widya, uh, about 20 minutes, uh, I think you can present your uh, uh, presentation. Uh, the time is yours. Thank you, Dr. Denny. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, kami Widya Wasis staf dari Departemen Fisiologi Universitas Gajah Mada. Uh, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan sedikit materi yang mungkin tidak terlalu mendalam, cenderung uh, apa, pada hanya pengantar mengenai tentang interaksi antara sistem imun dengan Situasi yang tidak pasti pada masa pandemi COVID-19 ini, uh, previously, Prof. Uh, Lee, I'm sorry that I would like to present the material in Bahasa Indonesia because the uh, committee asked me to. Uh, we discuss and then we decide to present in bahasa regarding the participant of the this uh, webinar mostly is in Indonesian people. That's for uh, for easier to understand the content we would like to present in bahasa Indonesia. I'm sorry for this situation. Uh, Bapak Ibu, perkenankan kami untuk men-share uh, presentasi pada siang hari ini. Jadi. Uh, Materi pada siang hari ini, kami ingin menyampaikan mengenai sistem imun tubuh kita ketika menghadapi ketidakpastian suatu situasi pada masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu tadi, Prof. Lee, sudah menyampaikan mengenai latar belakang kasus COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Mohon izin, kami mencoba memfreshback kembali bagaimana perkembangan kasus COVID-19 ini di dunia. Jadi, pada bulan Desember 2019, terjadi outbreak COVID-19 di Wuhan, yang di mana kasus ini terus berkembang hingga akhirnya pada akhir Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 ini menjadi satu global health threat ataupun ancaman kesehatan global dan baru pada bulan Maret 2020 kasus pertama di Indonesia teridentifikasi di mana kasus ini terus berkembang akhirnya pada provinsi daerah istimewa Yogyakarta kasus pertama dideteksi pada tanggal 9 Maret 2020 dan akhirnya pada puncaknya pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi permasalahan dunia Bapak Ibu, sejak bulan Maret hingga saat ini, bulan Agustus, secara terus-menerus kita dipaparkan mengenai perkembangan kasus COVID-19 ini. Dengan dinamika kasus COVID saat ini, pada data kami, mungkin pada Agustus tanggal 19 itu kami menunjukkan bahwa di Indonesia kasus sudah mencapai kurang lebih 145.000 walaupun tadi Prof Li menyampaikan ya per tanggal 24 sudah lebih dari 153.000 dengan angka kematian mencapai 6.000 kasus dan alhamdulillah kasus sembuh 98.000. Sementara, sementara di dunia kasus sudah terekor sebanyak 23 juta dan sebanyak 800.000 kematian. Hampir setiap hari kita mengikuti perkembangan, semua lini masa berita menginformasikan bagaimana penanganan dan pengelolaan COVID-19 baik di wilayah, negara, ataupun dunia. Nah, dengan situasi yang kurang lebih hampir selama 8 bulan ini, maka timbul berbagai tantangan ataupun permasalahan yang secara tidak langsung tidak kita sadari, timbullah suatu rasa ketakutan ataupun juga kecemasan akan masa mendatang dan juga bagaimana penanganan pandemi ini di masa mendatang. Ketidakjelasan ini menimbulkan rasa eh, apa ya mengganggu pola kita bahkan tidak jarang menimbulkan gangguan pada pola tidur termasuk juga beberapa masalah kesehatan semakin memburuk termasuk kekhawatiran akan status kesehatan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, situasi ini ternyata menimbulkan suatu vulnerability ataupun gangguan akan kesehatan mental dari kita semua karena adanya ketidakpastian akan eh, apa ya eh, pandemi ini bisa teratasi hingga kapan dan bagaimana kita bisa mengelola situasi maupun aktivitas harian kita. Bapak-Ibu, ternyata COVID-19 ini menimbulkan suatu tekanan yang bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tapi juga tekanan ekonomi. Kita lihat data ini memang bukan data di Indonesia, namun kita lihat beberapa situasi di negara ter, tetangga bagaimana adanya suatu tantangan akan resesi ekonomi, termasuk meningkatnya apa status eh, apa pengangguran di beberapa negara mulai meningkat. Nah, dengan adanya permasalahan ini maka akan terjadi stressor yang terus-menerus pada eh, populasi kita semua. Nah, kondisi ini menghasilkan suatu kerentanan pada masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, tuntutan pekerjaan, dan sekolah dari rumah yang menghasilkan kinerja tanpa batas, belum lagi stigma masyarakat pada kita semua tenaga kesehatan, ditambah lagi berbagai teori konspirasi dan hoaks yang di mana-mana, tanpa adanya dukungan pengetahuan yang cukup akan penyakit infeksi, khususnya COVID-19 dan gaya hidup sehat, menimbulkan adanya. Cemas, stres, bahkan tidak jarang adanya depresi. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini adalah suatu ilustrasi yang disampaikan pada awalnya adalah oleh Kuningham. Kuningham adalah seorang imunologis yang mengkaji tentang psikoneuroimunologi. Kuningham mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap sistem imun. Pada awalnya memang sistem imun ini utamanya dipengaruhi oleh e, otak dalam hal ini adalah termasuk juga pola atau kondisi pikir dari kita. Nah, secara simultan ternyata faktor di luar itu juga berpengaruh terhadap kondisi di dalam tubuh e, seorang individu ini, termasuk juga lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan secara kompleks ataupun resiprokal ini akan mempengaruhi proses-proses biologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Coe maupun Launderslager pada uh, uh, makalah yang dipresentasikan uh, pada tahun 2007 mengidentifikasi bahwa setidaknya ada tiga uh, behavior atau uh, pola yang sangat berpengaruh dan sangat kuat atau prominent mempengaruhi sistem imun ataupun tubuh kita ini. Yaitu satu, adanya stres ataupun tekanan hidup. Yang kedua adalah psikopatologi atau personality dari seseorang dan yang ketiga adalah perilaku ataupun gaya hidup dari seseorang. Jadi bagaimana uh, interaksi dari multi level ini berpengaruh terhadap uh, imun sistem. Nah, kalau kita melihat secara lebih mendetail ke dalam uh, tubuh kita, kita mengetahui adanya neuroimmune network atau uh, di mana neuroimmune network ini menunjukkan adanya suatu interaksi antara imunitas dengan neuroendocrine response. Nah, Bapak Ibu, ketiga sistem ini mempunyai interaksi yang sangat erat dan sangat interdependent dikarenakan ketiga sistem ini mensekresikan suatu substansi yang mana substansi itu saling berinteraksi di dalamnya kita lihat di sini stresor secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem saraf pusat, di mana substansi yang dihasilkan oleh sistem saraf pusat akan menjalin interaksi antara sistem endokrin dan sistem imun. Pada masa awal, infeksi ataupun stresor ini memang akan memberikan suatu respon berupa sokongan ataupun menopang innate immunity, namun ketika stresor ini terjadi secara terus menerus, justru akan menimbulkan suatu efek yang negatif karena menimbulkan adanya suatu peningkatan katabolisme berupa metabolic imbalance maupun kehilangan nutrisi yang berkembanjangan. Dan hal ini akan menyebabkan terjadinya penekanan terhadap performa sistem imun. Kami mencoba adaptasi uh, teori yang disampaikan oleh Howard dan Cruces Uh, berdasarkan psychological stressor yang dikaitkan dengan COVID, kita menyadari bahwa uh, kita menyadari bahwa untuk meminimalisir kejadian COVID-19, kita harus melakukan social isolation. Dimana social isolation ini tentu menimbulkan suatu stressor tersendiri bagi tubuh kita. Dengan intensitas dan durasi yang uh, berkepanjangan, maka ini akan menjadi uh, trigger bagi kita untuk mengalami gangguan di mana gangguan ini akan berpengaruh terhadap status mental kita. Dan kita sangat memahami bagaimana imunitas ini dipengaruhi oleh status mental, termasuk juga baseline ataupun internal faktor dari seseorang dan juga faktor-faktor eh, apa pola dan perilaku dari yang bersangkutan. Nah, untuk mengendalikan ini mau tidak mau maka kita berusaha agar melakukan suatu modulasi imunitas agar tubuh kita dalam hal ini adalah sistem imun Mempunyai kapasitas yang baik ataupun cukup untuk menghindari atau mencegah uh, apa ya terjadinya sakit. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan COVID-19. Bapak ibu, beberapa jurnal telah mengkaji bagaimana psikososial faktor dan infeksi itu sangat berkaitan. Penelitian yang dilakukan oleh Smith dan dipublikasikan uh, baru saja di jurnal *Neuroscience* behavior uh, itu menunjukkan bahwa. Social isolation dan loneliness itu sangat berhubungan dengan sistemik inflamasi. Dalam hal ini mereka mengkaji tentang adanya peningkatan akan interleukin 6 termasuk juga peningkatan CRP dan juga fibrinogen. Adapun Leroy menyatakan bahwa loneliness atau perasaan sendiri itu ternyata juga memacu terjadinya eh, apa namanya gejala-gejala dalam hal ini yang common cold pada individu-individu yang mereka simulasi dengan RV39 infection. Ini adalah salah satu virus yang memacu terjadinya uh, apa, uh, influenza. Begitu juga Cohen juga mengatakan bahwa stres, negatif emotion dan juga uh, sosial interpersonal yang buruk juga akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran nafas atas. Ini adalah beberapa uh, referensi yang menunjukkan bagaimana psychosocial factors itu sangat berpengaruh terhadap kejadian infeksi. Nah, Bapak Ibu, dengan adaptasi kebiasaan yang baru ini, kita menyadari benar bagaimana social distancing itu mempunyai peran yang sangat krusial untuk menurunkan kejadian dari COVID-19. Ditunjukkan dalam slide ini bahwa dengan pencegahan interaksi yang cukup baik, di mana jumlah yang kontak itu bisa kita turunkan, kita bisa lihat jumlah yang cukup signifikan kaitannya dengan resiko paparan ataupun penyebaran kejadian coronavirus. Nah, tuntutan bagi masyarakat Indonesia yang mana kita mempunyai karakteristik budaya yang sangat sosial, di mana interaksi antar individu itu cukup erat, maka tuntutan untuk social distancing ini menimbulkan suatu tekanan tersendiri. Nah, inilah mengapa kita perlu memahami bahwa kebersamaan perlu kita bangun dengan berbagai cara alternatif karena adanya tuntutan untuk melakukan social distancing sebagai salah satu upaya untuk menekan adanya stresor dari internal. Prof. Lee, mohon izin kami menggunakan data dari Amerika. Jadi ternyata dengan situasi COVID ini dan adanya tuntutan social distancing, 58 dari ribuan American, penduduk Amerika yang di survei itu merasakan adanya permasalahan mental di sana. Bahkan 70 persen merasakan dengan adanya pandemi ini mereka merasa adanya cemas gitu ya. Ada kecemasan dan ini berimbas kepada status kesehatan mereka, berimbas kepada ekonomi mereka, bahkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi ternyata 50 persen dari peserta survei ini melaporkan adanya perasaan terisolasi atau kesendirian. Ya mungkin ini juga semoga nanti ada data Indonesia ataupun mungkin DIA yang bisa kita gunakan untuk apa, menunjukkan bagaimana efek dari social distancing terhadap mental health dari masyarakat di sekitar kita. Nah bapak ibu kami mohon izin lagi tunjukkan bagaimana eh, signal imunitas karena adanya stresor itu melalui berbagai pathway baik melalui nervus vagus ataupun melalui akses hipo, uh, hipotalamik pituitari adrenal, hipotalamik pituitari tiroid dan juga hipotalamik pituitari gonadal akan mempengaruhi sistem imun tubuh kita uh, yang secara komprehensif sangat berpengaruh. Bapak Ibu uh, yang saya hormati, uh, kita bisa memahami bahwa dalam uh, akses hipota, uh, hipotalamik pituitari adrenal kita lihat di sini bagaimana aksis ini menstimulasi adanya sekresi dari glukokortikoid dan juga katekolamin yang akan memacu terjadinya berbagai efek secara sistemik. Kita melihat bagaimana glukokortikoid itu akan mampu menekan adanya meningkatkan glukoneogenesis, kemudian meningkatkan insulin resisten, kemudian juga menekan adanya immune function. Ditambah lagi cara katekolamin juga bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan nadi, dan juga tidak jarang juga meningkatkan gula darah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap situasi di dalam sistem imun kita. di mana sistem imun akan menyebabkan adanya gangguan dari distribusi sel, termasuk juga kapasitas, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lee, ada kaitannya dengan bagaimana proliferasi limfosit itu juga akan berkurang, termasuk juga respon sel T dalam hal ini juga akan menurun. Sehingga ini akan berimbas kepada beberapa implikasi secara klinis baik bagi kasus penyakit yang di, eh, sudah dimiliki ataupun resiko untuk terjadinya kasus karena adanya paparan dari luar dalam hal ini adalah Covid-19 ataupun SARS-CoV-2. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Lee bagaimana patogenesis dari COVID-19 itu menimbulkan berbagai gangguan di dalam tubuh kita. Setidaknya ada tiga hal yang bisa memacu dan berkolaborasi atau berinteraksi di dalamnya sehingga terjadi berbagai gejala ataupun eh, apa namanya eh, respon di dalam tubuh kita. Adanya eh, imunitas yang terganggu, termasuk juga kemampuan sarkofto untuk eh, apa? melarikan diri dari sistem imun kita dan disertai dengan viral load yang tinggi akan memacu terjadinya berbagai respon di dalam tubuh kita sehingga terjadi berbagai gangguan yang berakibat kepada gangguan gangguan pada organ tubuh kita. Nah, bapak ibu yang saya hormati, kemampuan SARS-CoV-2 untuk melakukan apa ya escape dari sistem imun itu memang masih menjadi tantangan untuk kita kelola. Namun setidaknya kita bisa mencegah bagaimana agar imunitas kita itu tidak mengalami penurunan atau gangguan. Ada beberapa hal yang mungkin saya mohon izin secara supervisial kami sampaikan. Pendekatan yang disarankan oleh beberapa jurnal yang sudah dipublikasi, untuk mengenhance imunitas kita, kita bisa melakukan suplementasi ataupun memastikan bahwa kita mempunyai adekuat nutrition yang yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya adalah kecukupan dari uh, minyak uh, ikan misalnya termasuk uh, PUFA, ya polyunsaturated fatty acid, kemudian kecukupan mikronutrien dan juga vitamin serta konsumsi probiotik ini mempunyai efek untuk uh, sudah terbukti banyak dikaji bagaimana mereka mampu mengenhance immunity. dan hal ini mungkin nanti akan banyak dikaji oleh pembicara yang ketiga bagaimana uh, apa namanya konflik banana itu bisa juga berperan dalam mengenhance imunitas. Selain itu juga tentu perlunya kita melakukan pola hidup yang baik. Dalam hal ini, segera hentikan merokok apabila kita masih melakukan aktivitas tersebut. Hindari konsumsi alkohol, kemudian tadi Prof. Lee juga sudah sampaikan bagaimana exercise itu bisa meningkatkan imunitas, dan juga jangan lupa cukup tidur Bapak-Ibu, sehari usahakan minimal 6 jam, kalau tidak bisa dalam satu waktu, bisa dibagi dalam waktu-waktu tertentu sehingga akumulasinya dirasakan cukup. Dan ini memang berpengaruh baik terhadap sistem imunitas kita. Termasuk juga tentunya Bapak-Ibu bagaimana kita bisa mengimprove interpersonal kita. Meningkatkan sosial roles kita dengan berbagai approach yang dimungkinkan. Termasuk juga mendapatkan support yang lebih besar dari komunitas kita atas kondisi yang kita hadapi tentunya ini semua harus kita barni dengan kemampuan coping yang semakin baik dan juga upaya untuk memperpendek stres yang kita alami dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tentu akan bisa dikaji lebih mendalam mungkin pada beberapa pertemuan ataupun webinar selanjutnya. Termasuk tentunya Bapak Ibu, kami mendorong selain kita enhance imunitas kita, kita juga mendorong behavioral immune system kita untuk mengencourage disease avoidance ataupun sebagai preventive behavior yaitu pertama pastikan kita menaati adanya kebijakan social distancing kemudian rajin cuci tangan pastikan menggunakan disinfektan secara teratur hindari menyentuh wajah dan jangan lupa selalu menggunakan masker untuk melakukan ataupun pencegahan dari kejadian COVID-19 ini Akhirnya mungkin ini yang bisa kami berikan Bapak Ibu mengenai bagaimana sistem imun kita bisa mengelola ataupun mencegah situasi yang kita hadapi dalam ketidakpastian masa pandemi. Demikian, Dokter Denny, terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan kepada Dokter Denny. Atsunawan, terima kasih Dokter Widya, atas presentasinya yang uh, sangat lengkap dan menarik. Uh, Lee uh, and Participant, Dr. Widya has already presented uh, how we can manage uh, immune suppression during COVID pandemic. Uh, Dr. Widya said that uh, current status of COVID in Yogyakarta is increased day to day. The number of positive cases is uh, increased day to day. Uh, and this uh, increasing number uh, give an uncertainty a stressful condition uh, for the people. These uh, conditions not only uh, influence the health uh, of uh, the people but also in the ment not only physical health but, but on also the mentally health. This uncertainty condition make an anxiety and also depressed this uh, mentally uh, stressful uh, continue and we don't know when uh, this will end uh, this condition will uh, end this uh, mentally, mentally uh, stressful will suppress the immune system through the interaction between neuroendocrine and immune system, Dr. Vidya said that to maintain the neuroendocrine and immune interaction uh, in a good uh, behavior, which means we maintain our homeostasis, we can do uh, we can do the healthy lifestyle like stop smoking, stop. Uh, alcohol consumption and also enough sleep and according to what Professor Lee uh, mentioned before we can do regular exercise and also according to the next speaker we can uh, we can do the balanced nutrition we can take uh, some supplement. The third speaker, Dr. Andrianita, will uh, present about the banana flakes. Maybe Professor Lee will interest with this banana flakes, and then <laughs> Dr. Ita can send this banana flake to American <laughs> to Professor Lee, uh, so the Professor Professor Lee can uh, take supplement of the banana flake okay, uh, thank you. Doctor. Right. <laughs> thank you, dr. Vitya. and now we move to the third speaker. Uh, third speaker uh, is dr. Uh, andrianita. dr. andrianita is a phd from monash university, and uh, the, her major topic is clinical nutrition. Uh, she has a lot. Of uh, research in this uh, nutrition in uh, banana flakes, also uh, another um, another herbal or um, locally uh, nutrient to increase our immunity to. To increase our body defense. Yeah. Um, before Dr. Andrea, you already have your video session. Before we start, yeah before we start, before we uh, start to hear what uh, Dr. Andrea will present, we see um, we will watch a short video what uh, Dr. Andrea make uh, to support. Her presentation. Okay, Dr. Anina and uh, Dr. Rita, the time is yours. Uh, thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Lee. Good morning, um, the very lovely staff of physiology. And I would like to thank you for the opportunity uh, for this presentation. I think Dr. Ahmad can share um, a little bit of our uh, homeostasis. Uh, management the short video of dr rahman or i just uh, start the presentation first and then inside i will share the video dr denny okay uh thank you dr denny for uh, your nice introduction for myself and i apologize dr lee i will use bahasa instead of english because it will be Much easier for me and much more understandable for the audience. Uh, this uh, time I would like to share about our research starting from 2014. So uh, selamat pagi untuk semuanya. Uh, presentasi pada hari ini uh, saya akan sharing mengenai uh, penelitian di Departemen Fisiologi yang juga dibantu. Uh, slide show, please. Uh. Yeah. Sejak tahun 2014 15 kita memulai untuk melihat, uh, it's not the banana flakes, but it's banana peel. Jadi kulit pisang. Kulit pisang yang biasanya digunakan uh, untuk makanan ternak, kali ini kita mencoba untuk melihat lebih dalam. Namun sebelumnya mari kita berkenalan dulu mengapa banana peel flex ini ada di dalam presentasi ini. Jadi kita mengetahui bahwa dari presentan pertama Dr. Lee maupun Dr. Widya sudah menyampaikan dengan sangat bagus sekali dengan sangat indah dan bagaimana mood dapat mempengaruhi kesehatan kita dan kita mengetahui, mengenali ada dua jenis mood, yaitu satu good mood, yang kedua adalah bad mood. Good mood di sini kita akan meng, mengartikan sebagai satu mood yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, karena kita ada dalam keadaan yang nyaman. Sementara yang kedua adalah bad mood. Bad mood di sini adalah di mana ada satu. Uh, munculnya satu keadaan, satu stimulus, atau satu rangsangan yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman, sehingga kita mengalami kesulitan untuk menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan atau apa yang harus kita capai. Nah, uh, bad mood ini banyak sekali, uh, atau sering sekali, atau memang uh, didominasi atas pengaruh dari satu hormon yang disebut sebagai kortisol. Dia disebut juga sebagai bad feeling chemical. Nah, tadi setelah skema ini juga sudah disampaikan Dr. Widya, berarti kita sehati ya Dr. Widya. Kita tadi sudah dijelaskan bahwa adanya stressor sebagai stimuli. Stimuli Uh, yang akan diterima oleh Central Nervous System dan dia akan mempengaruhi Endocrine System kemudian bersama-sama mempengaruhi Immune System dan Immune System yang terpengaruh akan juga lanjut lagi kembali mempengaruhi Central Nervous System melalui kendaraannya masing-masing baik itu berupa Neurotransmitter, Hormon, ataupun uh, next Dan ketika kita mengalami stres, apa yang terjadi? Uh, ada good news lain yaitu Dokter Zainal yang ada di bagian fisiologi juga uh, sangat pakar mengenai hal ini dan di CME CME berikutnya uh, jangan lupa untuk mengikuti karena penjelasan tentang ini akan dibawa lebih dalam lagi. Nah ketika kita terpapar terpapar sumber stres apakah itu kecewa, frustrasi, ada judgement, ada rejection, ada takut atau fear, maka itu semua akan dikelola di bagian otak yang disebut sebagai amigdala. Nah, stimuli yang tidak menyenangkan ini dianggap sebagai suatu ancaman. Ancaman ini akan diteruskan kepada bagian hipotalamus PVN uh, uh, di hipotalamus yang akan melepaskan CRH atau corticotropin releasing hormon untuk di sampaikan sebagai pesan kepada pituitary gland. Dari pituitary gland itu adalah akarnya. Dia akan memberikan sinyal untuk melepaskan kortisol di dalam darah kita. Nah, ketika kortisol datang, di slide yang sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa dialah bad feeling chemical. Dia adalah dalang dari uh, apa yang akan kita respon. Bagaimana tubuh kita merespon? Siapa yang akan merespon? Maka dari ujung kepala sampai ke kaki semuanya dapat merespon. Dalam slide ini kita bisa sama-sama melihat bahwa di kepala misalnya ada seling kejadian pusing, frequent headache, migraine. Kemudian di mata terjadi tekanan mata yang meningkat karena kita mungkin dalam kondisi tegang akibat stimuli yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Sehingga tekanan tersebut di pada di dalam mata akan menimbulkan vision issues atau masalah-masalah visi sehingga terjadi tunnel vision ataupun kita alergi terhadap e, cahaya sehingga menjadi silau biasanya tidak silau tapi kok kali ini terlalu silau sampai kepada pandangan yang kabur kemudian juga bisa mempengaruhi penurunan e, berupa penurunan fungsi tiroid kemudian menimbulkan e, dry mouth Uh, dry mouth ini adalah karena produksi saliva akan mengalami penurunan akibat tekanan, pada uh, tekanan oleh karena saraf simpatis yang lebih berkuasa dalam uh, pengendali kita, dan juga akan terjadi penurunan blood flow ke sistem digesti atau sistem cerna. Kalau terjadi penurunan blood flow di sistem digesti, maka metabolisme juga melambat. Ini juga akan menjadi problem. Nah, di jantung, dokter Denny ini ahlinya ya, pasti akan terjadi peningkatan heart rate, peningkatan tekanan darah, peningkatan lagi pada blood glucose level. Karena apa? Karena terjadi satu fight or flight response. Kita jadikan satu paket. Juga akan terjadi peningkatan uh, gul, uh, fatty, ya, uh, lemak. Kadar lemak juga meningkatnya juga acid level. Ini semua yang tadi barusan disebutkan, increase heart rate, increase blood pressure menjadi satu paket yang ideal atau menjadi pintu masuk terjadinya kemungkinan untuk stroke dan heart attack. Nah, sampai di kaki. Kenapa? Sampai di tulang-tulang tulang belulang bahkan muscle ya. Karena pada saat kortisol terlalu banyak ada di pembuluh darah kita, yang terjadi banjir kortisol ini akan menyebabkan penyerapan e, kalsium e, akan menurun tetapi terjadi peningkatan kalsium uh, resor uh, bone resorption sehingga uh, lower bone density ini akan juga mengganggu uh, kualitas tulang kita. Kortisol bersamaan dengan adrenalin bekerja sama untuk menimbulkan reaksi-reaksi yang tadi saya sebutkan dari kepala sampai ke kaki dan uh, apabila keadaan ini terjadi berlangsung cukup lama maka kita akan menjadi uh, menjadikan tubuh kita ini tempat yang sangat ideal terhadap serangan-serangan uh, dari luar, misalnya virus, sehingga terjadi peningkatan uh, kemungkinan kita terserang uh, virus, sel-sel tubuh kita, jaringan kita terserang oleh virus. Kalau kita flu satu kali setahun, dua kali setahun, that's okay. Tetapi kalau kita mengalami flu 20 kali setahun itu mungkin menjadi tidak oke karena artinya kita menjadi terlalu lemah. Kalau tadi dari Dokter Widya, berarti imun imun sistem kita ini sudah tidak terlalu uh, piawai lagi untuk menghadapi uh, keadaan yang dihadapi orang lain tidak apa apa tapi kenapa kita 20 kali kena flu? Nah keadaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas jaringan kita tidak bagus sehingga inilah yang meningkatkan kemungkinan atau pintu masuk untuk terjadinya perubahan perubahan sel yang mungkin dikenal dengan kanker diikuti juga dengan apa yaitu dengan penurunan NK sel atau natural killer cell. Di sini kita melihat bahwa banjir kortisol, banjir hormon jenis kortisol ini dapat memiliki efek dengan spektrum yang sangat luas mulai dari brain, lambung, intestin, kemudian tulang, otot, hepar, dan seterusnya. Jadi spektrum yang ditimbulkan itu sungguh sangat luas dan risikonya sangat tinggi. Kalau kita melihat ke sebelahnya, kita lihat bagaimana terjadi bone loss. Kita tahu bahwa fungsi dari glukokortikoid yang tidak lepas dari kortisol berbagai macam dalam proses pertumbuhan tulang atau keberlangsungan tulang atau bone maintenance. Dia mempengaruhi proses osteoblast, osteoklas dan inti dari segala itu adalah ujungnya penurunan bone formation tapi peningkatan bone resorption. Sehingga hasilnya adalah bone loss. Ini kita berbicara tentang kortisol yang meningkat dari low level, moderate, apalagi sampai high, tapi dalam jangka waktu yang kronik di masa pandemi 19 ini semuanya menjadi uh, sejarah yang luar biasa. Kita melihat ada penelitian oleh Salari uh, et al yang meneliti tentang prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-19 pandemic. A systematic review and meta-analysis yang dimuat dalam Global Health. Kita lihat di situ banyak sekali isu mulai dari Uh, apa yang uh, apa yang uh, terjadi apa yang tercatat yaitu lack of infectious disease knowledge lack of health care, perilaku kita mendukung untuk kita menjadi uh, terpapar uh, kemudian ada lack of mental health assessment and self judgment method kita nggak tahu kita seharusnya gimana pergi atau tidak penting atau tidak untuk pergi tinggal di rumah atau pergi pergi bawa masker atau tidak bawa masker dan seterusnya ditambah dengan economic burden kemudian karena berbagai macam hal anxiety depression ataupun stres kita menjadi kurang tidur pola tidur berubah pola makan berubah nah, kita mau tidak mau harus menghadapi berbagai macam perubahan dalam skala besar yang juga membuat kita itu tidak ada dalam kondisi yang mudah beradaptasi sehingga oleh karena physical distancing menjuak, menjuak, me, menyebabkan juga kita berpikir untuk melakukan olahraga. Lalu ada impact sosial media yang juga menimbulkan kita menjadi bertanya-tanya ini Covid itu betulan atau enggak dan seterusnya. Nah, ada uh, anjuran untuk karantina, di beberapa negara juga memberlakukan lockdown. Itu semua menimbulkan anxiety, depression dan stress. Nah, sekarang kita melihat bahwa kita perlu banyak hal untuk mempertahankan imun sistem kita. Seperti tadi disebutkan oleh Profesor Lee, bahwa imun sistemlah menjadi kuncinya. Dokter Widya juga semakin menekankan lagi, imun sistem adalah kuncinya. Jadi begitu miliaran penduduk di dunia ini, sekarang akan disisir atau akan disaring tergantung bagaimana kualitas imun sistemnya. Kalau Profesor Li tadi menyebutkan bagaimana exercise akan menjadi medicine, akan menjadi mood booster, akan menjadi immune booster. Maka saat ini uh, saya minta izin untuk menyatakan bahwa banyak sekali research yang sudah membuktikan uh, bahwa food itu adalah mood booster. Jadi peranan food sebagai mood booster itu sudah banyak sekali diteliti uh, oleh banyak researcher kita lihat tiga hal yaitu yang pertama dari jenis makanan apa? Kita butuh yang pertama adalah karbohidrat yang akan dirubah menjadi gula dan dia akan menjamin kecukupan uh, energi untuk otak. Ketika otak mencukup dapat kecukupan energi untuk bekerja, maka sistem pengendalian kita bisa terandalkan. Yang kedua adalah komponen vitamin dan mineral. Defisiensi U -U vitamin atau mineral tertentu akan mempengaruhi mood uh, mood status kita. Yang paling penting dicatat sejauh ini adalah vitamin B termasuk tiamin, niacin, dan folate dan kemudian mineral seperti iron dan zinc. Yang ketiga yang lebih advance atau lebih spesifik adalah makanan kaya triptofan atau triptofan rich food. Triptofan ini adalah jenis amino acid yang merupakan building block dari protein. Dia dapat dipindah, dikonversikan oleh tubuh kita menjadi neurotransmitter serotonin. Nah, serotonin kalau tadi ada kortisol, maka kita punya pahlawan yang namanya serotonin. Serotonin dapat mengelevate, meng enhance mood dan juga dapat meregulate sleeping pattern kita. Kalau kita lihat ini banyak sekali kita temukan. Jadi masyarakat sebetulnya sudah sangat mengenal. Ada makanan yang baik untuk mood, ada makanan yang tidak baik untuk mood. Ada makanan yang akan stimulating atau induce negative mood, ada group of food yang akan menginduce positif mood. Nah, eh, Bapak Ibu eh, rekan sekalian bisa melihat di slide ini ada jenis-jenis makanan dan apabila membutuhkan referensi lebih jauh bisa meng-email saya. Kita lanjutkan bahwa eh, kita lihat hormon of happiness. Kalau tadi kita bicara tentang kortisol, epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin, maka kita sekarang dapat kabar baik. Kita punya endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang akan meninjus rasa joy gitu ya, rasa yang menyenangkan gitu. Uh, dia diproduksi di neuron-neuron otak dan uh, kalau tadi dikatakan uh, dokter Widya uh, apa yang dapat menyebabkan kita Menjadikan mood kita itu baik, kita melakukan hal-hal yang enjoyable. Kita menambahkan kegiatan yang enjoyable, ya, karena kita ada di working from home era yang uh, belum pernah saya alami, atau kita semua alami sebelumnya. Kita diperbolehkan untuk memilih berbagai macam uh, kegiatan yang bisa menyenangkan hati kita. Yang enjoyable nah, itu akan saling memicu endorfinnya akan diproduksi dan endorfin akan menimbulkan kenyamanan dan itu akan membuat kita mengulang kegiatan yang nyaman tadi. Jadi mengobrol dengan keluarga, lalu minum teh bersama dan lain sebagainya. Lalu sebelum saya jauh-jauh ke yang enjoyable lagi, kita masuk ke dopamin. Dopamin memberikan sense of confidence ya. Sense of confidence dia akan uh, ber meng enhance mood lagi dan kemudian serotonin. Serotonin dia meng improve mood Ya keberadaan substansi ini sungguh sangat uh, anugerah ya dari Tuhan bahwa kita bisa uh, diberikan juga ada kortisol sebagai petanda kita ini sedang stres lalu ada pula serotonin sebagai petanda bahwa kita ini uh, sedang happy. Gitu. Nah uh, di beberapa tempat yang menyatakan sebagai istilah populer itu serotonin itu adalah happy potion gitu ya. Nah, dia dapat meningkatkan produk-produknya kita dapat meningkatkan produk-produk kita dapat meningkatkan level serotonin maaf dari produk-produk makanan. Kalau di sini ada gambar makanan ya. Mungkin makan siang kita bisa kita siapkan yang ini agar serotonin kita meningkat. Namun serotonin bisa ditekan oleh keadaan-keadaan yaitu paparan stres, paparan nikotin, paparan alkohol, paparan antidepresan, paparan juga dari penyakit-penyakit uh, infeksi dan virus. Nah, mari kita masuk kepada kulit pisang, banana peel as a mood booster. Kenapa banana peel, ya? Banana peel adalah yang biasanya adalah um, garbage atau kita buang atau maksimal diberikan kepada ternak gitu ya. Di kulit pisang ini kita lihat ada banyak sekali uh, komposisi yang sangat uh, apa sangat berkaitan dengan yang tadi kita katakan sebagai mood booster ada serotonin kemudian dietary fiber dietary fiber ini cukup uh, sangat baik dietary fiber sendiri sangat baik namun untuk kita uh, mensukseskan konversi dari triptofan ke serotonin yang merupakan komponen di kulit pisang dari hidroksitriptofan itu juga dia punya pengaruh yang kuat. Karbohidrat juga. Kemudian ada mineral ferum dan vitamin B6. Komposisi ini tentunya sangat menarik. Uh, mungkin uh, ada banyak bahan makanan lain yang juga mengandung komposisi yang seindah ini. Uh, ada banyak, nanti jika ada yang tertarik juga bisa menghubungi email saya. Nanti kita akan share begitu banyak material lain. Tetapi pisang menjadi sesuatu yang menarik karena ini ditanam di Sleman, salah satu kabupaten di Jogja, banyak sekali digunakan buah pisang ini dan banyak sekali menimbulkan sampah. Nah, ketika kita melihat komposisi ini, maka pengaruh dari verum metabolisme pada mekanisme emotional behavior itu menjadi Peranan yang penting juga di situ. Kemudian, vitamin B6 itu adalah kofaktor dari tryptophan serotonin pathway. Kemudian, karbohidrat juga meningkatkan availability dari tryptophan dan uh, serotonin sintesis di otak. Uh, banana peels, kalau kita katakan sebagai... Uh, imun booster dari posisi antioksidannya saja, sudah cukup. Ada kandungan fenolik total sebesar 0,026%, panin, flavonoid, dan radical scavenging activity yang uh, 43,61%. Jadi, uh, ketika kita melihat di sini, uh, bagaimana gut-brain axis ini akan sangat uh, didukung pekerjaannya oleh uh, adanya makanan yang kaya triptofan atau triptofan rich food. Apalagi pada keadaan pandemi yang tadi sudah kita aminkan bahwa banyak sekali keadaan yang membuat kita menjadi stress, anxiety dan depresi, depresi. Jadi, kita kenali ada dua jenis serotonin, serotonin yang di sentral dan serotonin yang di perifer. Serotonin yang di sentral dan di perifer itu adalah dua hal yang dua hal yang sama namun berbeda, tidak bisa dihubungkan begitu saja sehingga yang kita bicarakan di sini adalah serotonin yang ada di perifer dan uh, adanya serotonin yang di perifer dan serotonin yang di brain dia akan menimbulkan satu satu poros yang juga nanti akan menimbulkan pengaruh bagaimana yang inilah yang akan menjawab bagaimana uh, tryptophan rich food dapat uh, menjadi imun uh, sorry mood booster ya uh, jadi kalau kita katakan pada keadaan stres triptofan yang ada di dalam tubuh kita itu akan tersedot tersedot masuk ke dalam jalur kinurenin. Sehingga kita akan kekurangan serotonin. Semakin kita stres, semakin banyak triptofan yang dibutuhkan. Karena semua triptofan itu akan bukan semua, sebagian besar triptofan akan terdorong atau tersedot kepada jalur kinurenin. Sehingga makanan yang kaya triptofan akan menjadi jawaban memenuhi kebutuhan triptofan yang akan dirubah menjadi serotonin dan menjaga supaya fungsi ini nyambung dan fungsi ini bisa ber, berlangsung dengan normal. Jadi kita lihat di sini tadi ada good mood, bad mood, kemudian di sini di usus kita juga ada healthy gut and stressed gut. Saya sangat setuju tadi ada pendapat penelitian yang disampaikan Dr. Widya mengenai probiotik ini juga nanti akan bekerja sama di sini, yaitu normal gut dan microbiota itu uh, ber, uh, sangat disupport oleh mikrobiota. microbiota. Nah, physiological level dari inflammatory cell atau mediator itu pada healthy gut ini akan dijaga dijaga oleh salah satunya tadi adalah situasi yang ada disokong oleh serotonin. Ada mikrobiota sehingga akan terjadi juga CNS yang berfungsi dengan sehat. Sementara pada keadaan stres gut itu ada peningkatan peradangan sel-sel radang sehingga akan terjadi berbagai macam yang tadi dikatakan alteration behavior, cognition and emotion. Nah, disinilah kita nyatakan Bagaimana uh, triptofan Rich Food ini akan membantu menjaga uh, mood seseorang kemudian mood seseorang akan menjaga imun sistem seseorang. Nah, uh, sedikit saya masuk mengenai Banana Peel Research kita mulai masuk ke ekstrak itu tahun 2017 setelah mengalami literatur review yang panjang kemudian berkembang menjadi 2018 menjadi banana peel flakes kemudian di 2019 kita membangun banana peel flour atau tepung banana peel tepung kulit pisang dan pada tahun 2020 kita mengembangkannya menjadi banana peel cookies yang gluten free itulah perkembangan yang terjadi sejauh ini jadi kita menggunakan pada penelitian ini kita melihat efek dari banana peel extract melawan stres. Kita menggunakan tail suspension test dan pada penelitian ini kita menemukan bahwa tikus yang diberikan banana peel dengan high dose 280 mg per kilogram berat badan terbukti memicu serotonin immunoreactivity yang lebih tinggi di mukosal epithelial cell pada sigmoid colon dibandingkan yang low dose yaitu 70 mg per kg berat badan dan yang moderate yaitu 140 mg per kg berat badan. Uh, kita lihat di sini yang menjadi uh, yang menjadi uh, Perbedaan lagi ketika banana peel saja, komposisinya seperti yang tadi di slide sebelumnya kita lihat. Setelah menjadi banana peel flakes, kita juga lalu melakukan uji proksimat di Fakultas Teknologi Pertanian untuk di UGM, untuk melihat uh, komposisi. Nah, kita melihat di sini komposisi yang juga semakin kita, membuat kita ber, uh, bisa confident, lebih confident lagi, dan lebih optimis lagi untuk penelitian yang berikutnya. Uh, dengan uh, kondisi yang menjadi, justru menjadi lebih uh, bisa diduga makin menguntungkan, uh, selanjutnya uh, ini adalah proses bagaimana produksi banana peel flakes dari pisang yang kurang lebih tiga puluh kilo itu dapat dihasilkan dapat di 10 kilo kulit pisang, lalu dalam berbagai uh, melalui tahapan immersion, kemudian di blanching selama 5 lima, uh, men, lima menit, kemudian kita ada grinding, kemudian ada hasilnya adalah banana peel paste sebanyak 21,6 karena pencampuran air dan lain-lain, kemudian kita dehidrasikan dengan drum dryer sampai timbul atau berhasil uh, mendapatkan akhirnya hasil akhir adalah banana peel flake 1 kg. Kita akan sharing sedikit di sini bagaimana flake ini diproduksi uh, di PAU. Uh, Oke, okay. nanti kita akan berikan videonya di terakhir ya untuk lebih uh, menyingkat waktu uh, kita lakukan itu di PAU. Lalu hasil dari banana peel flake research ini, uh, diabetic rat atau tikus yang sudah diinduksi uh, uh, streptososin uh, menjadi diabetic, kemudian ditreat dengan 20 uh, persen Komposisi banana peel flake, uh, hasilnya adalah pada kelompok ini, uh, ter ditemukan atau didapatkan blood glucose concentration yang lebih rendah dibandingkan dengan yang kontrol, diabetic control. Kemudian, uh, tikus diabetic yang diberikan 20% banana peel flake ini menunjukkan uh, durasi yang lebih singkat dari immobility e time. Immobility e time ini adalah menggambarkan. Uh, kalau tikus digantung pada uh, buntutnya lalu digantungkan, uh, semakin dia lama immobility time-nya itu indikasi bahwa dia semakin ada dalam keadaan uh, depres atau stres. Nah di pada kelompok tikus dengan 20% banana peel flakes uh, menunjukkan uh, dia memiliki shorter duration yang uh, tentunya signifikan. Kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol diabetik. Uh, diabetik red yang dengan 5% banana peel flake menunjukkan kadar serotonin expression yang lebih tinggi yang waktu itu kita lihat di kolon sigmoid. Uh, se Sebaliknya serotonin expression pada pankreas kita belum menemukan atau tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan pada tiap uh, kelompok yang diperiksa. Ini adalah... Uh, uji dosis-dosis yang kita gunakan uh, untuk penelitian menjadi dasar penelitian ini dan 5 HTP concentration yang kita gunakan uh, kalkulasinya menggunakan uh, re, referensi dari Lawrence and Bakarah tahun 1964 uh, bisa dilanjutkan nanti bisa apabila tertarik dengan penelitian ini kami akan sharingkan uh, jurnalnya uh, ini adalah Pathway uh, dari apa yang uh, terjadi dari uh, dalam penelitian kami uh, mungkin juga kalau dijelaskan akan makan waktu mungkin kita bisa sharing referensinya di waktu yang uh, berbeda uh, kita akan lihat video untuk uh, banana peel flake uh, production di PAU uh, kami mohon waktu sebentar. share screen ini. Yang tadi ya. Mohon maaf sebentar. Di share screen yang video yang. Ini di off dulu. Di X. X ini ya. Kita akan share screen. Sorry, share screen di ini uh, mungkin kita agak sedikit kesulitan untuk sharingnya. Nanti mungkin bisa sela sela pertanyaan. Uh, terima kasih untuk waktunya uh, presentasi uh, Food uh, Banana Peel Flakes as a Mood Booster. Uh. Terima kasih Dokter uh, Andre Thank you for a very interesting uh, presentation. So, uh, Bapak Ibu participants, please don't throw away your banana peel. Yeah, we can produce flakes from your banana peel to increase your uh, mood to be a good mood. Ya. Yeah? So uh, I hope this morning all of the participants in a good mood yeah. since uh, Dr. Ita said that uh, when we have a bad mood means our cortisol uh, increase. The higher cortisol will induce the symptoms from tips to two symptoms, a lot of symptoms uh, including all of uh, our systems. We have uh, to choose. we must choose our food, to heal uh, the bad mood and become a good mood, the food can be uh, and be act as a mood booster, mood booster because uh, the some of the food can increase serotonin, endorphin, and dopamine. One of the mood booster is banana peel, since uh, in this banana peel they have a lot of tryptophan. And the streptophan will uh, will increase our serotonin. Actually, uh, Professor Lee uh, also mentioned that when we uh, do a lot of exercise, we combine exercise with uh, nutrition, the good uh, mood booster nutrition we can maintain this uh, tryptophan in our circulation. that means we can maintain our serotonin. that's why uh, when we want to maintain our homeostasis, we have to do uh, healthy lifestyles that include the balanced nutrition and also physical uh, exercise. Uh, so dr. ita, good luck with your uh, research. and then uh, we always waiting for your banana peel flakes to be our breakfast in physiology department. <laughs> okay, thank you. Uh, Baba Ibu and Professor Lee, uh, that's all for uh, our three speakers, our three excellent speakers. Now we, we go to the uh, discussion session dr mehta, can you send me the oh, okay the questions okay for uh, dr lee from arif vichaksono how effective regular regular exercise can increase our immune system to help combating sars-cov-2 in this pandemic era thank you so I think I will discuss in a little bit in detail about this one. So exercise is a medicine, so is a preventive medicine. So I don't think exercise can treat like a medicine or cure COVID-19. However, as I mentioned earlier, exercise can significantly reduce the severity of the symptom associated with the COVID-19. Also, exercise can boost the immune system overall. So exercise can be a good protection against not only COVID-19, but any kinds of disease and you know, viral attack. All right. okay. OK, thank you, uh, Professor Lee. The second uh, question from Dr. Hardian to Dr. Widya, uh, seberapa besar pengaruh eh uh, budaya lokal terhadap coping uh, stress stres ini Bu Widya. Terima kasih Dr. Denny, untuk pertanyaannya. dokter uh, Dr. Hadian, thank you for the question uh, regarding the culture with our coping mechanism. Uh, actually uh, this Aspect is related with our anthropology, yeah? uh, a Related be a relation between culture and uh, coping mechanism. The interesting situation that uh, our, uh, our people is based on the several research show that we have a higher willingness to offer support uh, than other uh, population. And this is uh, support the togetherness. Uh, on behalf of our expert in anthropology, I I thought that uh, our culture is uh, have a stronger ability in coping uh, mechanism. Actually, coping is a capacity, a self capacity to respond and to return our body to homeostasis after a stressor. We hope that the strategy related with our behavior and related with the our cultural, I think it will be uh, have a good uh A good opportunity to support uh, the coping mechanism or strategy. Mungkin begitu, Dr. Denny dan untuk Dr. Hadian pertanyaannya: Terima kasih, Dr. Hadian Semoga Thank you, Dr. Widya. Um, the third question for Dr. Ita. Dr. Ita, this question from Dr. Sukarnain. Dr. Sukarnain is from uh, Aceh. Yeah. He, uh, he noticed that in your slide, the coffee and tea. You include coffee and tea in the negative mood booster. Since we, every morning, our breakfast is uh, uh, almost include uh, coffee or tea, especially in Aceh. There's a coffee, Aceh is very um, tasty coffee. So, uh, is it uh, <laughs> uh, behavior? What's what your opinion about this behavior? Alright, thank you so much. Nice questions, because I also love Kopi Solong uh, in Aceh. Kopi Kayu is a nice one. Oh. <laughs> yeah. That's very personal then. <laughs> uh, uh, if you look, uh, Dr. Zulkarnain, if you look more thoroughly the slide, it's like the excessive amount of tea and coffee, because we know the caffeine will uh, irritate the uh, mucosa of the stomach and uh, many, many other things, but it mentioned their excessive amounts. So if it is like in moderate amount or just standard amount, I also love coffee. So don't worry about it. Thank you. Okay, thank you, Doctor Ita. Uh, the second round, uh, for the question for from uh, some participants for Doctor Professor Lee. Can you explain uh, how we can uh, prescribe the exercise to uh, prevent this uh, immunological to prevent the declining of this uh, immunological function okay that, that's thank you that's a very practical questions so i would say there are two guidelines in terms of exercise so i don't think i can explain in all detail but there's a google out there so one is acsm guideline so american college of sports medicine guideline updated like 2017 roughly we encourage people engage at least 150 minutes of exercise per week and plus resistance exercise so there are detailed guidelines for Gender specific, also age specific. That's an ACSM guideline for healthy population. For those who suffer from either COVID or other diseases like diabetes, hypertension, and chronic diseases, there are other guidelines. So it's called CDCC. -C -C. So. Exercise guidelines for the people who are with a chronic condition, chronic disease. So if you just type that out CD, I think a CDC4, because there's a fourth edition, is very similar to ACSM guidelines, but based on like a specific diseases. So it's very specific, like asthma patients and like a lung disease, like even cancer patients, hypertension. There are specific guidelines for exercise prescription. So, exercise is a medicine, but it's not like a drug. So I would say general guidelines for ACSM work most of the healthy population. But uh, for those who suffer from this different kind of disease, you can follow the other guidelines called CDC4. Okay. How about for the elderly? Elderly, yeah, same thing. So elderly, there is a specific guidelines and test protocols based on ACSM and CDC4. So roughly, we can imagine that we have to reduce the intensity of exercise for elderly, the you know is maintaining daily living is very important. So instead of a running, running, running to improve cardiovascular, I would say maintaining basic muscular strength and endurance because they need to stay like climb up the ladder, they need to lift a little like heavy watermelon, something like that. So there are a little slight difference, but general guidelines are pretty similar. Okay, thank you, Professor. Lee. Uh, for dokter Widya, dokter Widya from dr. Santoso. Uh, mohon penjelasan mengapa pada kelompok komorbid uh, penyakit yang memiliki penyakit jantung, diabetes, uh, apakah bagaimanakah dengan status imunitasnya berkaitan dengan COVID uh, pandemi ini? Uh, baik dr. Denny. Selamat siang, Dr. Santoso. Saya mohon izin share sekedap, ya dok. Ya, yeah, silakan. Uh, mungkin uh, to respond the question from Dr. Santoso regarding with the condition in uh, people with the uh, uh, chronic disease or another condition, uh, probably already explained that uh, SARS-CoV-2 have a spike protein with attached to ACE2 receptor to enter the viral to our body. Nah,

Jadi pada beberapa individu dalam hal ini adalah yang mengalami gangguan kronik, misalnya ketua uh, usia tua atau hipertensi, diabetes atau gangguan uh, jantung. Ini menurut uh, Verdesia, dipublikasikan di European Journal Internal Medicine tentang pivotal link between H2 deficiency dan SARS-CoV-2 infection disampaikan bahwa pada kelompok populasi ini mengalami AC2 defisiensi atau kekurangan e, jumlah reseptor AC2-nya lebih sedikit. Nah, dari jumlah AC2 yang lebih sedikit ini, maka akan terjadi downregulasi terhadap H2, di mana dengan H2, maka H2 catalytic activity-nya akan berkurang. Nah, catalytic activity yang berkurang dari H2 ini akan Diikuti dengan peningkatan angiotensin 2 dan turunnya angiotensin 17, nah ini probably pasti lebih menguasai ya tentang angiotensin dan s ini. Nah, kita memahami bahwa dengan adanya angiotensin 2 dan angiotensin 17 yang suasananya berkontrepert, ini akan meningkatkan adanya inflamasi ataupun peningkatan trombosis. Nah, ketika inflamasi yang semakin tinggi dan trombosis yang semakin luas, maka ini akan mendorong atau menyokong terjadinya penyakit yang lebih parah dan akan menimbulkan adanya suatu prognosis yang lebih buruk. Kira-kira begitu Bu Deni, kaitannya antara situasi pada beberapa individu yang mengalami beberapa penyakit kronis termasuk juga usia tua, kenapa kok lebih rentan ataupun lebih mempunyai gejala yang lebih berat ketika menderita SARS-CoV-2, infeksi Covid-19 karena adanya defisiensi AC2. Mungkin ngatakan, Dokter Deni? Thank you, Dr. still a lot of mystery for this <laughs> COVID virus. And then the third, for the third question for Dr. Uh, Andreanita, is there any uh, uh, related dose for the banana peel flakes uh, to yeah. increase serotonin or there's yeah. a side effect of yeah. this banana peel, banana peel flakes for uh, our body? okay uh, thank you for the questions uh, for the dosage for the banana peel flakes uh, to be honest we haven't got the right dose for like um, certain in certain dose but as we propose the banana peel flakes as not as a main main food so it's like snacks so it's like moderate amount of uh, the flakes so if say we eat like Three four pieces in the morning, three four pieces in the afternoon, something like that. But we still work on the work on the those uh, in, 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 in cookies in cookies for me. So we still work on it, and we'll let you guys know soon. Thank you. Okay. Uh, thank you, Dr. Uh, Andranita. Uh, thank you for all the uh, presenter. For discussion, very interesting discussion today. Uh, maybe, Dr. Mehta, can you share the uh, poster? Since, uh, like uh, our head of the department, Dr. Dicky said, that this is for the first time in the webinar series of our department, uh, Professor Lee, uh, and also. Uh, Uh, the participants and then the next uh, the next series is uh, we will held at uh, 22nd September at 9 to 11 a.m. like uh, this day the with the title the theme of the discussion is rhythm of your life let's talk about circadian rhythm The, we have uh, three speakers, Dr. Jajar Setiawan, Dr. 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 Digi Muhammad Rizal, uh, Andrologist, um, Magister Kesehatan, dan Dr. Uh, Ratna Dewi Puspita, Magister uh, Science. Uh, we will uh, discuss about the circadian rhythm. So, uh, the moderator will be Dr. Widya and the host will be Dr. Mida. So, Bapak-Ibu partisipan silahkan mulai mendaftar, mendapatkan tempat supaya uh, kita bisa belajar lagi bersama-sama untuk uh, topik yang berbeda tapi masih dalam lingkup homeostasis uh, kita, yaitu tentang irama sirkardian. I think uh, this is uh, our end of uh, discussion. So I will be um, invite Dr. Rahma to uh, close this uh, discussion in this morning. Thank you, Professor Lee. Thank you, Dr. Wijaya, and thank you, Dr. Andrianita. Thank you, Dr. Denny. So ladies and gentlemen, now we come to the end of this webinar. Thank you for participate and don't forget to subscribe our YouTube channel. You can subscribe our YouTube channel and then I would like to express our deepest ap ap appreciation to Prof. Lee. Thank you for joining with us and I'm sorry for everything if we have something mistake and see you next in the, Uh, in the next webinar session. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Bye. Thank you. Thank you, Danny. Lama, thank speakers. You. Thank you, Prof. Yeah. Dr. Dinky, thank, you. Thank, you. Oh, thank you. Oh, enggak foto? Oh, iya. Yeah. Lupa. Tindang menewe tin, dipanggil lagi. Prof. Lili, have to take a picture? Sure. Picture let's, let's do it. Okay, I will count into three. One, two, and three. Okay? okay. One, two, and three. Okay, okay. Oh, you have just joined. Can we repeat again one more time? Sure, sure. <laughs> one, two, three. Yeah. Oke, okay, thank you. Thank you, Rahma. Thank you, thank you, everybody. Thank you, Bohli. See you next. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. Dokter kasih. Dokter kasih. Dokter kasih. Dokter kasih. Dokter Rahmat Terima oh okay, okay.